Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa salatan wa tasliman daimaini ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin al-sharafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahidun ahad fardun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du, sepeten kaula amul jaki, para sepoh, para masyayikh, para kiai, para pengasuh sareng keluarga pengasuh pondok pesantren Sumberanyar, para asatid sareng asatidah sebeda neng lembaga pendidikan Sumberanyar, serta cakanca santre murid madrasah diniyah Ula Wusto sebeten kaula amun jaki. Alhamdulillah kita eparengin beres ben selamat, eparengin sempat ben eparengin kenceng keangkui norok kegiatan secek muljana engki panika ngeraya aki maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka kalaben hadirah kita edalem acara kadinto adetiaki omor kita, ilmu kita, sarang segeja panapas eparengaki Allah dekat kita, jadi papareng sebarokah. Amin Allahumma amin. Cakacah seemuljaki Allah, tujuan kita hadir dek kemulot jenika beni kuncoma ngak ngingain cak kanjeng Nabi lahir neng bulan Rabiul Awal. Beni kuncoma ngak ngingain cak punah kanjeng Nabi anyama Siti Ami. Beni kuncoma ngak ngingain cak kanjeng Nabi lahir neng Mek. Sedena neng Madi. Abana asmana Abdul. Beni kuncoma kinikah. Tapi hadir kita dek kemulutan seeda lemah bade pembacaan ayat suci Al-Quran, bade pemawasan solawat, coma atau cuna setong kita ngamri syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ngamri napa nyaman pengarep supaya ke audien kita audi barokah. Oning napa si anyamana barokah. Oning tak si anyamana barokah ni kaba walawa baro walawa rokah walawa kah barokah. Ki bener ki. Bener. Barokah nikah. Odi bisa barokah, bisa tak barokah. Omor bisa barokah, bisa tak barokah. Rezeki separingaki Allah bisa barokah, bisa tak barokah. Barokah nikah tak ebitong dari benyaan, tak ebitong dari lancenga omor, tak ebitong dari benyaan ilmu seekole, tapi ebitong dari manfaat tak manfaat napa seeparingaki Allah dekat kita. Omor anyama omor seberokah, namun omor nikah ngibah ketenangan odi etunya cukan kuaku bakal ngibah dekat suargana Allah. Mun umur saya tak barokah sanajan lanceng biasa umur 70 tahun tapi 20 tahun bedai penjara tak barokahnya. Umur lanceng soki tapi kun atau karan setetanggen tak barokahnya. Artena umur kita bisa barokah, tunyah kita enyamain tunyah seberokah, ilmu kita enya main ilmu si abarokah, lamun ngibah ketenangan ben ngibah kemanfaat kemanfaatan. Nah mungkin kira-kira cakancan ikat terobarokah apa enten? Terobarokah apa enten? Terohi
Nah, lamun sampian nika tero barokah, maka kotu oning dek ka bengla benga barokah, kotu oning dek ka lenceulana barokah. Mangken catat tapok keluar nang ujian dia. Catat setak ngibet olesan catat nang godunga. Kelakeng catat nang songkon. Bengla benga barokah ni kenapa? Bengla benga barokah amun bu gelui beulen nalar. Bengla benga barokah ni ka orang sepodu, orang sepodua. Jadi sampian muntero barokah, usah buka bengla benga, serah bengla benga orang sepodu, orang sepodua. Carana de remah, je sampe nyakeen atena orang sepodu dua. Pebagus tata krama deka orang sepodu dua. Juk on doa deka orang sepodu dua. Nika bengla benga. Pakelaren sampian nika seusaha nyari barokah. Entar ke astana para wali, tapi orang sepuh dua nih kok ikut sakit, makai ketukan koko tak kira oleh barokah sebenarnya. Sompat terlabu di kunci orba tak kira boleh barokah. Mantere tak beragama nengen tak kira barokah. Omku nih taruhan ketukan aku. Mila namun teror oleh barokah buka bengla bengah. Napa bengla bengah orang sepuh dua? Orang sepuluh dua, pentari don orang sepuluh dua, cara nah pentari don orang sepuluh dua, apa banyak abek tidak orang sepuluh dua, jakeknya KNA tena orang sepuluh dua, orang sepuluh dua. Bila pun nikah eka oleh, rido na orang sepuluh dua eka oleh, maka gempang sampian ngangkui aja lenin jalan baro, jalan barokah. Cakanca sesami imul jaki Allah. Manabi sampean pas keknya KNA ten orang sepuluh dua tak ngoleh doa dari orang sepuluh dua bentak ngoleh rito dari orang sepuluh dua maki sampean sampai adung set nyungsan nyunglet nyari barokah entar kemah-kemah entar ke dukon-dukon sein lain kasah tak kira oleh senyamana barokah dan kadang kita akan teporok kita banyak ziarah wali tapi makam orang sepuluh sampai ikan dengin, apa nyamannya, ikan dengin uwanin umbi, tak tahu. Kan tak lebur ki, ceritaan mu pas bede makam ni ke teporok, cik bening sandal ini. Mun sandal teporok ke prah. Tapi mun makam orang sepuluh dua, pas teporok ben makam orang lain kan, tak lebur. Lebur tak lebur. Nah, bila pun oning dek laba ngebarokah, laba ngebarokah napun ika oleh, laba ngebarokah napun ika ning buka, kari ajalanin dek kejalan barok, barokah. Napa jalannya barokah? Banyak. Nomor satu ilmu. Nomor dua ibadah. Nomor telok sedekah. Banyak jalan-jalan barokah selain termasuk silaturahmi. Nah, sepenting dari jalan-jalan barokah ini ke ibadah. Bada ibadah harian, sholat lima kali sehari. Bada ibadah mingguan, sholat Jumat. Bada ibadah ini ketahunan. Senyamana puasa bulan Ramadan. Bada ibadah ini kasih sekalian seodin ibadah haji. Nah, dari sekian jalan-jalan barokah nikah, saya paling penting sholat celemak waktu. Ini kira-kira sholat kebina. Kira-kira ya. Sholat ten. Ongkuan. Ini bini, sholat ten. Saya enggak, sholat ini ke ibadah saya paling penting. Manabi ibadah-ibadah selain nika kening bekelen. Orang sepo tak bisa haji, haji aki benak potonah. Orang sepo tak bisa sedekah, sedekain benak potonah. Tapi khusus kangkui solat nika wajib dek masing-masing orang bentak bisa ibekelen. Kula tak bisa solat ustaz, kula sakit, tak bisa solat mancing, tak bisa solat mancing, solat tujuh. Tak bisa solat tujuh, solat caren. Tak bisa solat carem dari nemun sarah solat ngakui isyaro. Tak bisa ngakui isyaro pola cik sarana asolat ngakui kertega ateh. Ateh pun tak bisa akuli ngakui asolat kebo kamu solai solatin. Nikahnya mana? Solat terakhir selama kita odi itunya. Ada apa mengingat nikah? Karena solat ni ketung situng ibadah. Saya perintah nanti terima kanjeng Nabi neng dunia, tapi terima kanjeng Nabi neng sidrotil muntah. Bila kanjeng Nabi menerima perintah solat dengan Sidrotil Muntaha, ayo siapa sih tahu? Ayo siapa sih tahu? Mohon benda sih tahu hari ini diberi hadiah. Bila kanjeng Nabi menerima perintah solat, tuh reh?
Banyak saya tahu dia kena barang hadiah tak cukup marin ni. Dia nak kumpulin marin hadiah nak betul plastik. Nah, tetapi setong-setong ibadah saya terima.